Bali United memulai laga perdana kualifikasi Liga Champions Asia pada 14 Januari 2020 melawan Tamina Rovers, tim asal Liga Singapura. Bali United tampil cukup ganas pada awal babak pertama. Terbukti, Melvin Plache mampu mencetak 2 gol dalam waktu singkat. Pada babak pertama, Andika Wijaya, winger dari Bali United, mendapatkan ruang kosong untuk melakukan solo run. Adu lari pun tak terhindarkan. Menyadari Andika Wijaya memiliki kecepatan, bek asal Tampines Rovers dengan sengaja segera menghentikan laju Andika Wijaya. Hal ini pun cukup disayangkan. Pasalnya, tackle yang dilakukan cukup membahayakan kaki dari Andika Wijaya. Terlepas dari hal tersebut, Andika Wijaya pun tidak mengalami cedera. Hal tersebut harus kita syukuri. Ya, sudah selesai kan video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.